السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سرسوم مسيرة المجاهدين كلمة البلد dan pendengar radio dakwah Mujahidin FM yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berbahagia insyaallah tausiah pada Rasul, insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Didi Muhammad Faris LC MSH. Baiklah, hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, jemaah Rasul Rasul yang mujahidin dan pendengar radio dakwah Mujahidin FM yang berbahagia, bila kita simak dan dengarkan bersama tausiah pada Rasul kepada Ustaz Dr. Haji Didi Muhammad Faris LC MSH dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala mengiringi segenap nikmat karunia, anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu wa taala limpahkan, Allah berbaharui, Allah Subhanahu wa taala terus-menerus merasakan kepada kita. Mudah-mudahan setiap tetesan rahmat, kasih sayang, terutama nikmat iman dan Islam, hidayah dan istiqamah, serta di kesempatan pagi hari ini kita dapat mengawali hari terbaik kita insyaallah dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita istiqamah hingga masa berbaik kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jemaah Masjid Raya Mujahidin, salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari kita tinggal menunggu datangnya tahun yang amat sangat agung. Sudah masuk di hari yang ke-7, bulan Syaban merupakan satu penantian yang selalu dirindukan oleh setiap mukmin. Hanya jiwa-jiwa yang beriman yang tentu akan terus merindukan datangnya tahun agung. Dan insyaallah ini tanda-tanda kebaikan, getaran iman yang mengantarkan kita selalu rindu dengan Ramadan. Namun jikalau kita merasakan yang berbeda, bahwa Ramadan tak lebih seperti bulan-bulan yang lainnya, maka tentu kita patut berdoa kepada Allah untuk meminta hati-hati yang lain. Karena hanya orang beriman yang selalu merindukan. Dan kerinduan inilah hadirin rahimakumullah yang tentu perlu kita munculkan
kita hadirkan. Karena hati kadang kuat, kadang lemah. Hati kadang hidup, kadang bisa mati. Hidupnya hati salah satunya adalah cinta dengan kebaikan. Tanda matinya hati adalah biasa saja. Ketika merasakan nikmatnya iman maupun nikmatnya amal. Maka tentu dengan bulan Ramadan yang akan datang, begitu luar biasa jutaan harapan kita gantungkan di bulan suci Ramadan ini. Perlu kiat-kiat, perlu kita mengkondisikan. Karena hadirnya rahimahumullah, setiap amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan selalunya ada pengantar dan ada bentuk, ada mukaddimah dan ada selalu bentuknya. Mukaddimah untuk apa? Mempersiapkan diri. Penutupnya untuk apa? Menyempurnakan yang kurang. Salat yang kita laksanakan setiap harinya, salat wajib yang lima, melancarkan kita dengan qabliyahnya. Tujuannya apa? Mengantarkan hati agar pada saat pelaksanaan ibadah intinya kita telah sempurna. Ada yang 4 rakaat sebelum zuhur, ada yang 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah subuh. Puncaknya salat wajib 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana qabliyah subuhnya lebih baik daripada dunia yang seisinya dan lebih sholat subuhnya. Subhanallah, pengantar untuk apa? Dalam pelaksanaan sholat wajib kita yang menjadi inti dari ibadah. Sholat dan ibadah keseluruhannya menjadi kunci baik buruknya amal-amal yang lainnya sempurna. Kalau nilainya sempurna, mudah-mudahan amal yang lain insyaallah menjadi sempurna. Ada bentuk, ada bakti. Ketika kita di bulan Ramadan pun juga sama. Maka mengapa ini rahasia dan hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengawali dan meningkat semua amal-amal salehnya di bulan Syaban. Sehingga disebutlah dengan Syaban. Apa arti Syaban? Yatasyahhad minal khairat. Begitu banyaknya cabang. Syaban cabang-cabang kebaikan yang mesti kita harus persiapkan. Maka Syaban sesungguhnya adalah persiapan. Syaban adalah pengantar. Syaban adalah pengkondisian. Syaban adalah latihan. Syaban itu adalah sebuah qaddimah yang akan mengantarkan suksesnya di Ramadan. Kita nanti sudah mendapatkan kesempurnaan kalau melakukan persiapan yang cukup, kalau kita melakukan pemanasan yang baik, kalau kita mengantarkannya dengan benar, maka insya Allah kita akan memetik buahnya. Orang yang menang, yang lulus, selalunya yang melakukan persiapan cukup. Kalau kita tidak melakukan persiapan, gagal. Maka hadirin yang mempersiapkan kemenangan, yang mempersiapkan insya Allah yang akan menyempurnakan. Tapi kalau kita tidak ada persiapan, itulah mungkin boleh jadi evaluasi kita. Jangan-jangan selama ini kita mengalami kegagalan. Oleh karena itu Syaban adalah mukaddimah. Nanti ada puasa 6 hari di bulan Syawal, itu namanya mu'akhirah, yaitu penutup. Kalau-kalau kita setiap kali kita habis sholat mampu, kita disunahkan baca istighfar minimalnya 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah. Mengapa hadirin? Adalah untuk menutup kekurangan-kekurangan. Nah, apa yang mesti kita persiapkan? Apa yang ingin kita sukses nanti di bulan Ramadan? Yang kita ingin unggul di bulan Ramadan, yang ingin istimewa di bulan Ramadan, langkah-langkahnya harus kita mulai.
kecintaannya harus kita mulai tumbuhkan, kita hidupkan, kita biasakan. Hadirin rahimakumullah, contoh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hampir-hampir satu bulan di bulan Syaban. Kalaulah tidak, hanya Ramadan saja yang beliau berpuasa satu bulan, tetapi begitu banyaknya beliau berpuasa di bulan Syaban ini adalah demi persiapan Ramadan, karena termasuk ibadah bulan. Ibadah bulan, makanya mulai kita rintis Seninnya, Kamisnya, bulan Syaban jangan sampai kita tinggalkan. Tambahkan lagi puasa tengah bulannya, tambahkan lagi puasa jauhnya. Bahkan setiap hari kita puasa boleh selama Syaban ini, kecuali bagi orang yang tidak terbiasa sholat sunnah atau puasa sunnah, maka pertengahan Syaban dimakruhkan, tidak boleh. Maka maksimal 15 hari pertama ini memperbanyak puasa. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan cinta dengan puasa. Beliau membiasakan agar sudah menikmati puasa, tidak terkejut nanti, tidak terkaget nanti ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka hadirin rahimakumullah, kita sempurnakan puasanya, puasa yang betul-betul mengendalikan diri. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kita cintakan dengan sholat. Kita biasakan sholat kita sesuai dengan contohnya, sholat yang tepat waktunya. Sebab ini amalan yang paling dicintai. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah paling cepat, paling efektif, kita mendapatkan derajat tertinggi, bagaimana? Apa disebutkan oleh baginda Nabi, ayyul a'mali ahabbu, manakah amalan yang paling dicintai, puncaknya? Apakah ya Rasulullah puncak amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayyul a'mali ahabbu ila Allah, paling dicintai. Subhanallah, ketika kita mendapatkan keterangan pernyataan ini, tentu subhanallah kita sudah mendapatkan rumusnya ini. Mudah mencintai jalan paling cepat yang harus kita mulai dan harus kita biasakan, kita jamin dan kita istiqomahkan. As-salatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Masya Allah, sholat tepat waktu. Maka ini yang insya Allah akan mendatangkan cintanya Allah tercepat, paling utama. Maka ini tidak mungkin kita dapatkan kalau bukan hamba yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah. Hanya orang-orang yang digerakkan hatinya, yang ketika dipanggil seruan adzan as-salat, hanya ada salat, segera mungkin dia datang. Hanya ada bala, segera dia mempersiapkan diri. Maka ini kalau tidak kita biasakan, hadirin, nanti bulan Ramadan, masya Allah, baru belajar kita, berat. Maka kita belum mendapatkan nilai sempurna, buahnya juga kita dapatkan. Kapan kita itu memetik buah? Kalau kita ini sudah mulai menanam. Salah satunya apa? Sholat tepat waktu. Ini kalau kita tidak ilmui, hadirin, masuk Ramadan biasa saja. Ini bahkan sudah menjelang Ramadan dan tinggal beberapa hari, cintanya dengan sholat masih juga belum tumbuh. Cintanya dengan masjid agar bisa tepat waktu masih belum hadir. Membiasakan sholat berjamaah masih belum hidup di dalam hati jiwa-jiwa kita. Bagaimana kita bisa memetik nanti nilai sempurna di bulan Ramadan? Maka kecintaan terhadap masjid, cinta segera untuk kita melatih, membiasakan setiap ada azan, apapun usaha kita, apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, hanya Allah yang layak untuk kita utamakan. Maka mudah-mudahan insya Allah kita di bulan Ramadan nanti betul-betul cinta kita dengan sholat, cinta kita dengan masjid yang mulai tumbuh, maka kita sempurna. Hadirin rahimakumullah, biasakan mulai, tambahkan dengan sholat sunnahnya. Jadi rawatib 12-nya yang kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat setiap hari, Allah bangunkan istana.
biasakan sholat, cintakan sholat, tepat waktu, jaga jamaahnya. Masya Allah. Tambahkan lagi mulai sholat malamnya. Sholat malam kita mulai rintis agar cinta kita dengan sholat malam, apalagi nanti di bulan Ramadan, sehingga kita sudah mulai terbiasa tambah sedikit kita membaca. Subhanallah. Jangan sampai bulan Ramadan kebiasaan itu masih tetap. Ya, biasa sholatnya ini pendek-pendek ya. Ketika Pak Imam tadi sebentar tadi baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah panjang berapa lama ini nanti kita berdiri. Bayangannya ini Al-Baqarah ya. Baru kita membaca Masya Allah. Jangan sampai kurang menikmati. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa mengistimewakan lagi di bulan Ramadan. Karena beliau sudah terbiasa. Nah, beliau sudah terkondisikan. Sepertiga malam itu jam berapa? Jam 10 malam. Kalau kan malam itu 12. Sepertiganya 12 bagi 3, 4 jam. 4 jam kalau kita mulai jam 6, jam 10 malam lah. Saya belum pernah menemukan di Masjid Pontianak ini sholat tarawih sampai jam 10 malam. Kalau andai kata ada yang melakukan, besoknya langsunglah pesan, Pak, besok hari setengah jam ya. Setengah jam saya tidak selesai. Jangan lama-lama. Masya Allah. Kira-kira kalau ada, saya sekalinya ini sholat di sini. Kenapa? Jam 10 malam baru selesai. Besok udah ngancur, gak akan pernah ngejatuh kaki di masjid itu. Aku yang mencari, cari sholat tarawih yang al-fatihahnya satu kali nafas saja. Nah, itu yang paling cari. Nah, paling cepat itu sih. Misalnya itu masih mantap. Kenapa? Al-fatihahnya satu kali nafas. Hadirin imam pula Nabi malam pertama sepertiga malam jam 10 malam bukan makin sedikit jamaahnya makin banyak besok harinya ditambah lagi kata sahabat Anas setengah malam jam 12 baru selesai makin sedikit tiga hendak malam berikutnya makin melimpah jamaahnya itu para sahabat makin penuh masjidnya padahal sudah terkena besok sampai setengah apa sampai jam 12 malam besoknya sampai hampir sahur. Itu pun para sahabat masih bertawa lagi. Ya Rasulullah tambahkan lagi. Masih ada sisa waktu. Masih ada sisa waktu. Laulah fardana baqiyata lailatina. Oh tambahkan lagi waktunya Rasul. Padahal sudah menjelang sahur. Subhanallah. Iman macam mana ini? Luar biasa para sahabat-sahabat yang mulia. Maka mari kita cintakan sholat. Mari kita cintakan Al-Quran. Maka bulan Syakban seringkali disebut sebagai Syahrul Quran. Agar sekali duduk bisa kita satu juz, sekali duduk bisa dua juz dan seterusnya. Dan ini perlu pembiasaan bagi kita. Oleh karenanya hadirin, mudah-mudahan insya Allah dengan ilmu, dengan kita mulai melatih dengan amal, satu sisi inilah kita mempersiapkan iman yang Allah sebutkan di pembukaan ayat tentang kewajiban puasa. Ya ayyuhan ladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berikan isyarat, siapkan iman. Sebab amal Ramadan itu lebih merupakan persiapan iman. Siapapun yang punya iman, maka insya Allah dia akan menyempurnakan. Dia tidak akan terasa berat, terasa ringan. Bahkan selalu rindu dan cinta dengan amal-amal solehnya. Dan ini akan hadir kalau kita terus-menerus mencintakan hati dengan janji-janji Allah, jaminan-jaminan Allah, fasilitas-fasilitas Allah di bulan Ramadan. Ilmu kuncinya. Dengan amal-amal saleh yang ingin kita raih di prestasi yang kita sempurna di bulan Ramadan nanti mulailah rintis dari sekarang mudah-mudahan hadirin sebagai penutup di tausiah subuh ini mudah-mudahan persiapan kita kesungguhan kita untuk menyambut tanda dan bukti mujahadah orang ini kalau sudah menunjukkan di hadapan Allah mujahadah dimudahkan oleh Allah. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فرا
dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sedikit disampaikan mengingatkan kembali kepada kita agar kita lebih mempersiapkan diri, agar kita maju hati untuk terus meningkatkan kualitas menjelang bulan suci Ramadan sampailah nanti pada puncaknya di bulan suci Ramadan 1442. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita, memberikan kepada kita istiqomah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dan usia kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqul hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah kita dengarkan pesanan tausiah doa dan sesuatu yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Didi Infernalis LCNSH, jadi mengenai persiapan-persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga apa yang telah disampaikan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, saya akan melepaskan alhamdulillah dan kifaratul majlis. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum.